Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Para Family. Siang ini saya sudah tiba kembali di Pulbis ALS Yogyakarta ya nih teman-teman ya. Ini kita tengok Pulbis ALS Yogyakarta bersama-sama. Ya Pak. Oh enggak ojek. Enggak. Halo, ini Bapak Grab ini dengan Pak siapa ini? Ya. Pak Mamin. Pak Mamin. Rumahnya mana Pak Mamin? Jalan Imogiri. Jalan Imogiri, barat atau timur? Timur. Imogiri timur. Siap Pak Mamin. Siap. Belali ya? Belali. Jogja Bang, Jalan Parang Tritis. Malah dikira ngojek saya. Ya, enggak apa-apa. Tapi ini malah jadi ingat ya ini ya. Ini ikan di sini tuh banyak sekali ya. Kita tengok dulu ya. Ada enggak ya ikannya ya? Ayo, banyak sekali ini ikannya nih. Ini ikan apa ini ya? Tuh, lari ikannya. Ayo. Waduh, banyak sekali. Aduh. Wah, gede-gede ikannya. Oh, ikannya lari semua. Oh, di sini. Ikannya di sini. Lari semuanya. Ikannya banyak banget. Wah, lupa bawa jaring tapi ya. Ini di samping garasi Sinar Jaya ya, banyak ikannya. Nanti aja kita kepul dulu. Di info dari Pak Ketua di Pulbis ALS Yogyakarta ada bis ALS Nopin 254, bis ALS Nopin 270 dan bis ALS Nopin 227. Halo Pak Raja. Alhamdulillah. Jumpa dengan Pak Raja ini ya. Ini ada titipan dari Pak James. Dari Bang James. Iya, yang di Jakarta. Di Jakarta. Oke, ini di mana Pak sekarang titipannya? Ini di mobil. Di mobil. Baik, ayo kita ambil bareng-bareng. Ini ada titipan dari Bang James ya. Ini untuk Mas Agung Jelajah Deso dan untuk saya. Kemarin saya diinfo dari Bang James juga. Bang Sektar. Kenapa Pak? Oh lah, parkirnya di belakangnya ini. Bang John. Ini Bang John. Pak Agus yang nggak tahu apa ini. Ayo Pak Mamat. Lihat dulu ya. Lihat dulu Pak Agus. Ini untuk Bang John. Nah, ini. Bang Mamat tahu kan? Sudah tahu. Jadi ini nggak usah saya sebutkan, tapi ini Bang Mamat sudah tahu. Ini Bang Mamat. Sudah tahu kan Bang Mamat? Sudah tahu. Oke, ya. Bang John, yang penting sudah sampai. Sudah saya sampaikan. Oke, Bang John. Ya, tapi terima kasih yang ada di sana. Iya. Nanti kalau di luar ini nanti saya info. Pak Ketua. Wah, acara tidak mungkin. Wah, sibuk. Siap. Ya. Bang Mamat sudah tahu ya? Sudah tahu, siap. Oh ini, saya dapat titipan dari Bang Jem untuk Mas Agung Nugroho. Ini, terima kasih ya Pak Raja ya. Ya sama-sama. Iya, ini sudah dibawakan Pak Raja. Ini Bang Ilham di mana? Tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Baik, terima kasih Pak Raja. Ini sudah sampai di saya dan Bang Jem, saya ucapkan terima kasih. Titipan sudah sampai di tangan saya ya. Ini yang dititipkan ALS 227. Terima kasih Pak Raja. Mari Pak Raja, silakan Pak Raja. Dicoba Pak Raja.
ini Bang Mamat, kenalin, saya belum kenal ya Bang Mamat. Ini? Iya. Alim namanya. Bang Alim, ALS. ALS 183. Ini sekarang 183 dulu, bawa ini juga 27. Lama. Oh, lama ya. Partnernya Mr. John. Ini partner Bang John dulu. Wah, wow, ini. Jadi, tapi sekarang bawa ALS di sini nomor Napin? Lama di sini bawa dia. Rusak di sini Lampung. Oh, rusak masih di Lampung. Terus ini ikut Bang John ke sini. Ya, kan, jalan. Saya menculik. Wah. Kemarin Adi Abdullah bawa ke Medan. Sekarang Bang Alim culik ke sini. Bang Alim Batubara culik ke Jogja lagi. Culik lagi. Oke, siap. Ya, kalau naik 270 kita culik. Wah. Ya siap Bang John. Nah, tali rantai ada semua situ. Semua ya. Bahkan apa katrol juga ada ya? Ada. Jadi lebih kencang nanti kalau di katrol. Oke. Siap Bang John, saya tak ke Bang Saktar dulu, Bang Mamat. Saya mengemban amanah ini. Itu udah tahu kan Bang Mamat? Bang John udah tahu kan? Udah tahu, siap. Pak Agus, sebentar Pak Agus. Bang Saktar. Iya, Bang. Ini. Oh iya, Bang. Ini dari yang di sana. Nanti saya info kalau di luar kamera kan gitu kan. Jadi untuk Bang Saktar dan kru yang lain. Oke ya. Ini sedang apa ini? Lantiper, Bang. Lantiper. Oh, lah ini? Ya, bukan. Oh, yang patah bukan. Ini. Silahkan. Ini, Bang. Oke, Bang Saktar. Yang ngerusak kemarin di Pekanbaru? Iya. Ini juga? Iya, ini. Sekarang dibongkar di sini. Ya, silakan dilanjut biar selesai nanti. Halo, Bang. Semangat, Bang. Tetap semangat. Oke. Tiba di Jogja jam berapa? Jam 4. Oke, lanjut. Dan di sini ada bis ALS Nopin 254 ya teman-teman ya. Dan di samping kanan ada bis ALS Nopin 227 dengan cincu Bang Ilham, tapi Bang Ilham ada di Jakarta. Pak Iwan. Ini ALS 254 dengan cincu Bang. Bang. Itu Bang siapa itu? Oh, ini cincunya. Alhamdulillah, jumpa di sini Bang. Maaf Abang, ini ya. Kenalan saya dari Rafa Farah Family. Oh, ya, ini dengan Abang siapa ini? Kamarudin. Abang Kamarudin. Ya, ini Abang Kamarudin ini cincu dari ALS Nopin 254. Ini biasanya trip mana ini, Bang? Biasanya ya. Kok malah sekarang Bang Pauju yang isi Surabaya kemarin? Ini tukeran atau gimana kemarin? Kurang tahu juga kalau masalah itu ya, itu mungkin peraturan dari apa? Dari pusat. Oh gitu ya, baik Bang. Tapi bukan cadangan ya? Bukan. Tripnya trip Surabaya kalau. Jadi satu trip dengan Pak Batas ini. Iya. Betul kan? Ya. Jadi ALS 254 ini aslinya trip Surabaya ini. Sopir duanya namanya siapa Bang? Si Regar. Bang Regar. Kalau Abang ini marganya apa? Nasution. Wah, jadi ini dengan Bang John Nasution juga satu marga ini. Oh, ini ganti filter solar ini ya? Oh. Dibuang semua, jadi seperti kanginan ini ya? Ini dipompa terus ya teman-teman. Nggak mau. Ada kencing dikit aja. Oh, dipancing? Iya. Pintar. Pakai bensin kan lebih langsung membara. Iya, betul. Betul kan, Bang? Iya, itu milih makan pom. Jadi, kalau unit diesel itu kalau di starter susah, buka filternya, kasih bensin, tapi jangan banyak-banyak, dikasih di kain aja. Nah, nanti dipancing seperti itu, langsung jreng. Saya pernah mengalami seperti itu juga. Waktu habis turun mesin, biasanya paling sulit di starter itu lah. Biar lebih mudah dipancing dengan kain bensin. Kain basah yang dilumuri bensin ya itu ya. Jadi yang basah ini basah bensin. Itu nanti dipancing langsung jreng. Ini jadi strategi Pak Iwan juga ini. Tapi kalau untuk di unit Mercy saya baru kali ini melihat. Kalau di Col Diesel sudah sering melakukan saya, Pak. Tapi kalau
cuman karena udah nggak berangin, tapi nyangkutnya kan susah. Cuman karena tadi itu minyaknya itu banyak kecampuran air. Iya, gitu ya. Nah, makanya ini solar. Oh, ini solar, tapi kok coklat, Pak Iwan? Nah, maka dari itu warnanya coklatnya solar. Oh. Kok baru itu mau ngerikar itu? Berarti ada lagi keahlian ini mau rapi ya? Pir di pompa. Tembakan anda keras di ini jelas. Keras. Udah nggak berani. Pasti ini pompanya L300. Iya dah. Ah, mental mental. Bang Udin, yang kru 254 yang mana saja? Satu. Nah, sama supirnya kelihatan. Oh iya. Kalau abang ikut? Oh, 227. Ya. Ya, ini jadi yang dengan cincu Bang Ilham ini sama Pak Raja nomor 2-nya. Oh, kalau kita udah viral. Sudah viral. Ini Bang, bentar Bang. Ini lihat tato kupu-kupunya, Bang. Ini memang ALS ini. Iya, ALS ini kupu-kupu nih, ini. Dikasih makan. Ini livery kupu-kupu. Betul. Iya. Sampingnya prank-prank. Bentar Bang, agak merunduk Bang. Oh merunduk, ya. Oke. Okay. Ini livery kupu-kupu ya ini. Tapi memang itu terinspirasi dari ALS? Oh, dari saking cintanya saya sama Bus ALS ini. Oke okay, ya, saking cintanya dengan ALS sampai tengkuk pun, leher pun ditato. Ah iya iya. Dilukis dengan kupu-kupu, oke okay. Sama prank-prank enggak? Sama prank-prank di sampingnya. Prank-prank? Iya, prank-prank. Apa itu prank-prank, Bang Udin? Iya, biasa. Apa, Bang Udin? saya enggak tahu loh, nanti kata-katanya bagus. Itu dikembangkan, ibaratnya kalau ibarat Duding-Duding Padang Sidimpuan itu suka prank-prank katanya kan. Oh, bukan gitu memprank, ya. Tapi prank-prank. Nah, ini dengan, sekarang gini pertanyaannya, ini dengan abang siapa ini? Oh, aduh. Dengan Bang Jaguar, Jaguar. Bang Jaguar ya? Iya, Jaguar. Bang Jaguar berliveri kupu-kupu. Iya, sampingnya pereng-pereng. Sampingnya pereng-pereng. Iya, mantap. Saya enggak tahu lo pereng-pereng itu apa lo ini. Bagus itu. Oh, itu. Bagus itu. Iya, ya. Bagus itu. Pereng-pereng, mantap ini. Ya, ini Bang Ilham kemana ini? Bang Ilham tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Oke, dia tak kicu hadi dan tarang. Maksudnya? Itu biasa lah itu, kata iya saja rindu kepada keluarga itu. Oh ya. Begitu, ya. Memang keluarga Bang Ilham ada di Jakarta? Iya, betul sekali. Oke, ini baru mau dipancing ini sama Pak Iwan ini. Pak Iwan, Sumargono. Nah. Ya, silahkan dipancing. Anggo depan nabili dapu. Nggak main-main ya, ya lala. Nggak pakai kain toh Pak Iwan? Nggak. Oh, kalau di kol diesel itu kain dibasahi. Kuler pun gitu juga nya itu. Gitu ya. Udah lemah pancingannya dipancing sama bensin taruh di saringan hawa itu nangkap juga. Nangkap juga. Ya, ya Ustaz. Saya takut nanti kalau dari ALS Novin 254 ini semuanya asik ini ya. Ini akan diberangkatkan siang ini nanti ya, ALS Novin 254. Bang, berangkat besok ya? Besok. Oke, siap. Itu. Iya, ini agak sampai agak. Iki bos. Oke lah, terima kasih ya Bang. Nanti kita lanjut lagi. Bang, makasih ya. Nanti lanjut lagi. Berhubung mobilnya jarang kemari, apa sebagai tanda? Apa ya Bang? Saya nggak tahu nanti ya. Nantilah coba nanti dipikirkan nanti. Oke ya Bang, makasih ya Bang. Terima kasih, Bang. Makasih Bang. Oke teman-teman, demikian video siang ini ya. Ini saya halus saja. Saya berada di
Pulbis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Hurrah!